Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat efek pada naskah atau membuat sebuah efek teks pada dokumen Microsoft Word. Cara yang pertama adalah kita blok teksnya dengan cara kita klik seperti ini, arahkan posisi pointer mouse-nya di mana teks mau kita berikan yaitu efek. Kita blok teksnya seperti ini. Kemudian kita pilih di sini ada simbol, ya, klik home. Kemudian dipilih di sini ada simbol yaitu icon. Kita klik. Maka teksnya akan diberikan efek garis tengah pada teks tersebut. Cara menghilangkan tinggal kita blok seperti ini. Blok teksnya. Kemudian klik lagi. Cara yang kedua bisa yaitu dengan cara kita blok seperti ini. Kemudian pilih kotak dialog font. Kemudian di sini ada checklist double striker stroke. Maka teksnya akan diberikan efek dua garis. Kemudian oke. Okay. Seperti ini dia. Cara menghilangkan efek sama, kita blok teksnya seperti ini. Kemudian pilih kotak dialog font. Kemudian hilangkan checklistnya, tanda checklistnya. Kemudian, oke. Okay. Selanjutnya cara yaitu menebalkan huruf. Kita blok teksnya. Kemudian klik simbol sini adalah bold. Kemudian cara memiringkan huruf teksnya, kita blok teksnya. Nah, kemudian pilih icon ini italic, klik kemiring dia. Kemudian selanjutnya cara memberikan garis bawah pada teksnya. Sini ada icon yang namanya underline. Kita klik seperti ini, maka garis bawah. Selanjutnya adalah bagaimana cara memberikan warna pada teksnya. Kita blok teksnya. Kemudian kita pilih di sini ada icon otomatik, kita pilih sini adalah merah seperti ini dia. Yaitu bagaimana cara merubah jenis font. Nah, yaitu kita blok teksnya atau paragrafnya, kemudian sini icon untuk merubah jenis font hurufnya. Kita klik, kita pilih kira-kira mana kita yang kita inginkan. Contohnya adalah area black seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana merubah size atau ukuran huruf atau ukuran dari teksnya. Sama caranya kita blok seperti ini teksnya. Kemudian ini ada size ukuran hurufnya. Contohnya kita besarkan yaitu 28. Klik seperti ini. Besar efek dari teks tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat pangkat. Contoh di sini adalah kita ketikkan adalah X pangkat 2. Bagaimana pangkat 2 ini berada di atas, kecil, X pangkat 2. Kita blok teksnya seperti ini. Kemudian di sini ada icon. Kita klik seperti ini. Klik seperti ini. X pangkat 2. Bagaimana cara membalikkan, kita klik. Kemudian selanjutnya kita klik ulang seperti ini. Ya. Ataupun yang di bawahnya, x 3 3-nya kecil di bawah, kita blok, kemudian kita pilih yang x yang ini. Selanjutnya bagaimana cara mengembalikan, kita klik, kemudian kita klik ulang seperti ini. Ya, oke. Okay.